Abi mau kobar. Bilan buntung, buntung ditakaim, buntung ditakaim. Abi mau kobar. Coming like a Hellcat. Channel and also press this bell icon. Masih ada apa kubar, tapi ada di sebelah udah mengeluarkan eruk deh. Tapi yang sebagiannya masih bapi. Aku melonton di lab. Ya lebih akurat. Sudah meluncur di Palima. Ini amat banar. Tadi itu ada yang meluncur juga sih. Siapa Abibi tadi itu mau melihat? Ah, bubernya bangke bener. Sudah meluncur. Wih, lumayan ya. Cang aku bukan ada no banet yang anu tuh kayak ada banu, ada kayak wiper. Ada kan yang ada wiper. Anu, ambulan. Oh, ambulan. Iya. Ambulan siapa? Ambulan cipta. Ambulan anu. Pos. Ya udah, aku deh. Aku buka di pangkit. Belum, lelet bener. Edo bilang santai sudah nih. Hah? Ntar ada lagi Edo di belakang. Yalah. Aku sambil melihat foto-foto dulu nah. Lebih jauh. Masih bang nah. Nah, tapi ada aja bang penurunannya sudah. Tapi masih gonal-gonalnya juga. Iya. Nah. Santai aja kita. Santai aja, malur. Ada anu hanyar nih tambahan. Apa tuh? Tuh. Captain America. Oh. Udah ada sama. Itu memang berada, woi. Ada. Aku memplok data. Iyalah. Nah. Ini jadi udah pasti gugur tuh berarti. Tot. Itu empat lampu merah. Bah. Peraturan hanyar lah. Empat lampu merah. Lu wilayah ya, Pak. Empat lampu merah, hai. Nah. Berikuti peraturan perdanya. Nah, betul lagi. Pemadam harus mengikuti lampu merah. Perdanya.
ini nih. Informasi TKM kayak apa? Nah, kita sudah melewati perbatasan Banjarmasin. Ada korban, Om. Kamu ada bawa? Aku ada menjelaskan di grup lo, ada no rotasi bulan anu bulan salju. Paham lah maksudnya lah. Sebuah video kita akan dipublikasikan YouTube dan akan dibagikan dengan rotasi bulan salju. Jadi semakin inya ditonton, semakin dipromosiakannya. Oh, pasti itu. Serang otomatis lah. Oke. Jadi digulungnya semakin putaran itu cepat, semakin begandalnya. Ada aja bibi yang ngeliatin aja. Ah, tolong pantaukan di lab IG, Bang. Jaringan kuning lelet nah. Jadi kena pembuka lab. Tolong pantaukan dan fotoakan kayak apa kondisi terakhir. Ini tahu kok ada ngikam berarti lah. Iya, bibi. Cuma ada kliwon lu di hadangi. Siapa? Nasib, Bang. Siapa? Iki kah? Asmi. Lambat bener, aku udah pada tulak tadi tuh. Seharusnya siap. Makanya dia sengaja tadi tujuan dia share live location lo. Jadi ini bukan itu sudah. Oh, mau gue ini. Iki apa? Iki ini pun udah jual tadi tuh. Foto akan bang, foto akan bang. Kasian deh, gue kan hujan belakang. Masih aktif, rekan kehabisan banyu. Begini teh, saya di mana sampai aja. Nah, api masih aktif, rekanan kehabisan banyu, pihak lab komsa. Fotonya ada juga, masih apa ini, masih basah. Tapi itu lengkap ke Banjarmasinan, orang cabutan bertahan. Jadi di wilayah siapa aja? Lu cek kan lu kameranya masih nyala kan? Ada mungkin ada terekam bendaranya, ada layarnya di belakang. Itu kan aku mau paling tunduk kan jangan lu belikan ya. Sekiranya lu juga melihat gitu. Ya maaf adep. Adep gitu. Iyalah. Cabut gimana? Kalau rekam cabut. Tapi siapa cabut apa lah? Oke, kita sudah memasuki wilayah kilometer 10.
Belanda, no panjang. Iya. Tapi itu semua sudah asap putihnya ya, pada kayak itu kan di jalan lagi nakar dadanginya. Ini pada kayak itu sudah, terus kamu sampai di sini tadi. Masih aktif. Nah, ada videonya. Sampai. Ada nanti live lagi kan? Live pada kawan anu jaringannya. Mungkin ada habis paket 3 gratis. Sambil perkembangan lah. Sambil info perkembangan. Nah, kami masih di jalur. Jadi informasi pajak atau aktif, tolong informasikan. Jalan licin ya. Lumayan berbahaya. Simpang Ampat, lampu merah, lampu merah. Iya, yang Danau tuh. Heeh. Yang sudah kartu pakai itu lagi loh, bujur loh. Ya. Nah, bujur benar yang Bahari, yang Bahari. Bahari itu loh. Heeh. Oh ya, sudah mengalami penurunan lah formasinya. Ya kami bahaya nyutain nah. Kalau ada yang dilihat juga kan. Paman bingung ngeliat aku buka bener banu, bubunya pemadam mana aja pamannya nih? Diberang nggak pulang? Oh, pasti putih bener. Parak mendekati putih transparan, Bang. Apa dah tu? Oh, boleh. PG, oh, gesit juga lah. Masih nih. Ih, pasar. Aku melihat foto pertama video pertama tadi ada kayak ada mod mal ya, anu tulak. Ah, bulat. Malah salahnya kan apinya tuh cuman di kayak di membubuk di pelapon. Eh, kade aja kok. Imbuhnya gunolnya, kok apinya ini. Lalu gue kira pemadam. Buahnya masih betakon-takon.
kamera siapa? Tante memaksa aku ya, Om. Aku udah tahu aja kok. Disambutnya Aden. Mok gue. Abdi yang penasaran ini. Tukar beletangi aku pagi-pagi di muka rumah. Apa aja gue? Minta anuakan aja supaya ada bambun. Bah, di wajah gue harus boleh, ke kanan. Oh, carpulo kertak anyar wajar aja. Nah, sudah mulai transparan asapnya. Oke, karena api sudah dapat dikuasai, kami balik kanan. Wah, ada tuh. Balik kanan, sudah panjah di kilometer 15 gambut. Situasi jalan masih hujan sih, kilometer 15. Tadi ada beberapa rekanan dari Banjarmasin juga yang balik kanan. Udah? Hah? Udah. Oke, jadi kita akan balik kanan menuju arah Banjarmasin lagi. Intinya kita menyesahi mengikuti perda lah. Kalau luar di daerah lah, kalau ada lampu merah kita bersatu gitu. Oke, bro, jadi sampai